Sementara itu, untuk memperbaiki perkampungan di wilayah Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau lokasi akan dibangunnya kampung deret di Jalan Muara Bahari di Tanjung Priuk. Dan kali ini ia tidak sendiri lantaran ditemani oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scott Marshall. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta bersama Duta Besar Amerika ini untuk melihat rencana Pemda DKI melakukan perbaikan kampung atau program kampung deret bagi 227 kepala keluarga. But the house, we give the money, but there is also a controlling from our office. So that they spend the money on yes, this, not on cigarettes. Yes, right. Asep Saifullah, Indosiar, Jakarta. And then there is also for infrastructure.